sampai dekat airport Soekarno-Hatta tu, dekat Jakarta, tak ada yang kenal aku. Tapi memanglah Indonesia ni yang bagusnya kat sana, selain pada tenang, hospitality dia lah, cara dia melayan kita kan. Oh best. Siapa nak berehat, Indonesia. Terima dekat kasih, pintu sir. Hotel tu, masa hari pertama sampai sebelum pergi ke pesantren tu, selamat datang pak. Oh, di mana ya toiletnya? Sini pak, saya tunjukkan. Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Kau pergilah hotel depan ni. Tu. Bilik tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Halo. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini pakai kaos Melaka guys ya. Gimana orang Melaka, apa kabar semuanya? Sehat-sehat ya. Orang yang di mana-mana ya guys ya, Seremban, terus ya Kelantan, terus mana lagi ya? Pulau Pinang, terus Kuala Lumpur dan juga Terengganu ya. Ya yang ingat dulu disebutkan. Oke guys, kali ini kita akan menonton sebuah video, tepatnya bukan hanya menonton tapi mengambil ilmu ya daripada Ustaz Syamsul Debat. Karena kenapa guys ya, kita sudah rindu. Kalau dulu sering banget kita reaction pasal Ustaz seperti itu, dan sekarang ini karena banyak requestan daripada teman-teman sekalian yang ada di Instagram gitu kan, dan requestannya itu random, jadi saya mengikuti ya yang direquest oleh teman-teman sekalian. Dan di sini kita akan reaksi Ustaz Syamsul Debat. Ini karena saya udah rindu aja guys ya. Pengen denger lah ceramah dari Ustaz Syamsul Debat yang terbaru ini. Nah, langsung saja guys, ini 2 jam. Tapi kayaknya enggak 2 jam deh videonya. Kita bagi aja ya. Mungkin 30 menit, 30 menit kita mendengarkan ceramah daripada Ustaz Syamsul Debat ini. Nah, langsung saja kita play videonya guys. Let's go. Begitu juga barisan jawatankuasa penganjur hari ini. Terima kasih banyak. Itulah para pegawai kanan dan kiri UTSM. Itu juga dewi kehormat, terutamanya yang duduk bawah tangga dengan kat meja belakang kan, saya anggap tu dewi kehormat lah macam tu. Siapa yang faham, faham lah. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, alhamdulillah syukur sangat-sangat dapat kita bertemu pada pagi ini. Pengurusan emosi tak penat ke marah kan? Dalam doa pun ada nada dia, tak penat ke marah kan? Macam tu. Tapi sebenarnya manusia ni memang kaya dengan emosi eh? Sepatutnya dia kaya dengan emosi, itu manusia yang normal. Tapi kalau yang tak normal, dia akan kaya dengan emosi tertentu sahaja. Dia akan cenderung marah saja. Ada seorang tu pula cenderung main aja. Aku malah lah nak pening-pening kepala. Ha, kita kena happy hidup. Dia tak dengar ke apa? Dah, dia memang minit-minit awal saya tak kuat lagi cakap. Sebab guru saya pesan jangan tu masuk gear 5 yang sangkut kan. Jadi mula-mula tu masih slow sikit, insyaAllah yeah. Tapi kesian lah kan, yang bawah tangga tu tak dengar kan. Itu lah, jadi saya kena tu, yang dia kena adjustkan mikrofon ni Saya nak tengok berapa lama dia nak duduk bawah tangga tu. Okay, jadi bila kita tengok pengurusan emosi, tak penat ke marah, sebenarnya bab marah memang ada, kena ada. Tetapi bila cerita tentang kalau kita tak normal tadi kata, dia akan lebih cenderung satu sifat tu lebih pada dia. Ada orang, aku malah lah fikir-fikir, relax lah, aku nak enjoy hidup, nak main je. Sudahnya dia menyusahkan orang lain. Dia tak kerja, dia tak datang kerja, dia lepak kat luar sebab dia malah nak fikir benda-benda yang susah kat dia. Ha, macam bekerja pun macam tu juga kan. Bekerja macam kita hari ni, syukur. Nah, syukur kita Allah bagi peluang kita ada kerja. Kita bekerja di UTHM ni kan. Sebab apa? Sebab ada orang nak sangat kerja tapi tak dapat kerja. Betul, tapi bila betul. Dah dapat kerja, emosi kita bertukar kan. Nak pula hari Senin pagi, aduh masuk kerja. Hari Ahad tu cuti.
Sorry, itu tukar-tukar ayah. Tapi dalam banyak-banyak hari, hari ni yang paling menggembirakan, kan hari Rabu, kan? Sebab ada seminar, jadi maknanya tak payah kerja. Contoh lah. Jadi dia bukan masalah nak dengar majlis ilmu sangat, kan? Tapi jadi kepada siapa yang ingin mendapatkan khusus 7 hari tu, ada perkara perlu anda lakukan. Scan QR code, kan? Scan kehadiran lah apa semua, kan? Bukan semua orang datang sebab tu, tak. Ada di kalangan kita datang ikhlas kerana ilmu. Macam tu lah. Dan ada excited nak tengok Samsul Bat depan-depan. Tak tahulah, kan? Dan tengok belakang tak tu macam mana rupanya, kan? Tengok depan. Jadi emosi ni apa? Emosi ni merujuk kepada reaksi seseorang, kan? Reaksi seseorang mahupun peristiwa. Emosi ni juga dapat ditunjukkan ketika merasa senang terhadap sesuatu, marah pada seseorang atau takut pada sesuatu. Jadi boleh nampak itu kalau daripada aspek emosi. Dan emosi ni, dan emosi ni memang adalah satu perkara yang penting. Aha. Untuk dikawal. Sebab kalau tak dikawal, dia boleh membawa kepada emosi. Itu salah aku ke salah kontrol belakang tu? Cakap. Ya. Dia akan membawa kepada kemudaratan kadang-kadang. Betul. Contoh kita tengok kes penderaan bayi. Ya, sebab tu kegagalan mengawal emosi dia. Tidak menguruskan emosi dengan baik. Betul, bang. Perceraian. Satu pasangan bercerai setiap 13 minit. Mana setakat ni dah seorang cerai. Ya, setakat start ceramah ni dah seorang bercerai. 13 minit satu pasangan bercerai. Allah. Yang paling best sekali, yang paling ramai sekali bercerai, Melayu beragama Islam. Sebab apa? Sebab dia paling ramai sekali dalam Malaysia. Kan? Sebab memang tu yang berlaku, kan? Marah sikit cerai. Aku cerai dengan kau. Kau ingat aku cerai dengan kau tadi? Jangan lupa tau. Cerita cerai dah ni. Banyak kali diulang ayat. Sampai dah habis talak tu dah. Ada yang baru ni, suami tu marah isteri dia. Dia cakap, kau tak sampai rumah sebelum kau 5, jatuh talak. Dia cakap macam tu. Dia marah isteri dia pergi kerja. Tengah customer, tengah ramai kan dekat ni, dekat kedai dia. Tengok-tengok dah pukul 4.45, tengok bini tak sampai, risau pula dia. Dia pergi datang ambil bini dia. Tahu pula takut, kan? Jadi, makna kata, itulah keadaannya. Kenapa penting menguruskan emosi ni juga? Sebab pentingnya supaya kita boleh dapat mencapai matlamat hidup kita ni dengan lebih baik. Betul. Sebab kadang, contohlah kalau pergi interview, kan? Bila interview, nasib-nasib kalau dapat panel yang baik, sila perkenalkan diri. Apa perasaan awak bila datang kemari? Macam mana? Apa pandangan awak tentang tempat kerja seperti ini? Bertuahlah kau dapat orang interview macam tu. Kau tak tengok muka cendekiawan, muka macam Profesor Madya Ulum seluruh dunia. Kau tak tengok kalau dia datang, daripada mana ni? Kenapa nak sangat kerja sini? Wah, kan? Ada yang macam tu. Kita ni geram je. Kau tunggulah aku dapat kerja besok. Cik, ayat dia, kan? Wah, minta jawatan apa betul tak habis. Ni kan cara dia nak balas dendam tu, kan? Cara nak balas dendam tu. Tak, bukan saya kata apa. Maknanya dia punya geram lah dekat orang tu. Ha, kan? Tapi, kena kawal. Tapi ada juga orang, dia emosi ni, dia tengok tempat. Oh. Dia kadang-kadang dengan orang lain, dia boleh sabar. Tapi dengan isteri sendiri dia tak boleh sabar. Cubalah open sikit. Dia cakap dengan kawan ni, cubalah open sikit. Jangan mengongkong sangat, isteri ni nak bekerja. Cik, dia kata. Bini dia tak pergi keluar. Bini dia sudah rumah. Kat rumah dia punya. Oh, dia kata macam penyayang sangat. Mari sini salam uncle. Salam uncle. Oh, baik betul. Beri bahasa. Dekat rumah, sapak kan dengan anak dia. Anak sendiri. Itu. Ada orang macam dia tengok tempat pula. Jadi itulah sebenarnya ada hubung kaitnya dengan apa yang disebut sebagai akhlak, adab dan sahsiah. Akhlak, adab dan sahsiah. Kan? Sebab bila sebut tentang akhlak, adab, sahsiah ni, dia bukan satu benda yang boleh dibuat-buat. Sahsiah ni benda yang automatically build up dekat dalam diri kita ni.
kan, dekat dalam diri kita ni. Dia jadi contohlah, contoh macam dekat sekolah, dekat sekolah kan. Okey kelas, jom ikut cikgu pergi kat padang, buat satu barisan line panjang macam ni. Okey dah, okey jom kita jalan, mana sampah nampak dekat rumput tolong ambil, dia kata. Dia pun ambil lah sampah dekat rumput tu, kemudian dia buang dekat dalam tong sampah. Soalan saya, dekat mana sahsiah yang baik dekat situ? Apakah sahsiah yang baiknya di situ? Tiba-tiba kau jadi macam tu kan? Tak. Apakah sahsiah yang baik dekat situ? Kutip sampah? Salah. Mengikut arahan. Ha, itu yang baiknya. Sebab kalau nak ikut sahsiah mengutip sampah yang baik adalah tanpa cikgu dia suruh, dia nampak sampah tu dia tuh sambil dia masuk dalam tong sampah. Itu sahsiah dia yang baik. Ha. Tengok ada menyorok kat balik TV. Ha. Ni kat balik tiang. Okey. Kesian, blind spot. Ha. Macam mana kau boleh tahan, boleh tahan yang duduk situ tengok TV je tuan. Oh dekat situ dia nampak muka saya ke? Oh ada. Ah, okeylah macam tu. Tengoklah TV tu. Ada. Kan. Jadi macam saya sendiri pun, saya baru tadi saya share lah dengan puan Aspalela tadi, saya kata buat seminum tadi dengan saya cerita dengan semua. Saya baru-baru ni saya tiba-tiba rasa penat. Saya rasa penat sangat dengan ayat senang dia, penat dengan hidup ni lah. Penat kenapa lah macam ni hidup aku. Hari-hari ceramah. Pagi, petang, malam. Pagi, petang, malam. Lepas tu kena tanya, tak ada cuti ke? Seorang tu pula tanya. Kan tak rehat ke? Jadi, lepas tu, saya suka buat. Tak habis-habis. Nak kencing pun, ya Allah. Dekat dalam toilet, dekat stesen minyak tu. Selisih. Aduh, kadang-kadang sampai satu tahap lah, sampai satu tahap kita bukan you all saja tau, kerja tu jadi burn out, saya pun jadi burn out tau. Saya kata aku nak rest lah, manalah aku nak rest. Saya teringat tahun lepas saya berceramah, saya dijemput untuk berceramah di Kedutaan Malaysia di Jakarta. Terkejut tu, unthinkable. Tak sangka. Sampai dekat airport Soekarno-Hatta tu dekat Jakarta, ada yang kenal aku. Saya punya happy, saya membuka emas saya. Saya dengan jalan dengan penuh. Saya siap tanya-tanya muka saya. Jadi lepas tu saya kata, saya dah tahu satu hari nanti kalau aku nak rest, ni lah tempat. So tu yang siapa yang saya rajin follow saya, dia akan perasan hampir dua minggu saya tak ada live. Saya beristirahat di Indonesia. Wow. Saya pergi, sepatutnya pergi umrah. Umrah tu ada, saya dah pergi itu saya rest, saya pergi ke Indonesia. Tiba-tiba sama saya, "Eh ustaz." Lah. Orang Malaysia yang sama turun flight tu, tak apalah. Itu tak apa. Tapi memang kebanyakannya tak kenal. Saya rest pergi kat satu pesantren di Jawa Barat. Masya-Allah. Tapi memanglah Indonesia ni yang bagusnya kat sana, selain pada tenang, hospitality dia lah, cara dia melayan kita kan. Oh best. Siapa nak berehat Indonesia. Dekat kasih, pintu sir. Hotel tu masa hari pertama sampai sebelum pergi ke pesantren tu, "Selamat datang pak." "Oh baik kau, kat sini raja dapat jam tu." "Dekat sana." "Selamat datang pak." "Di mana ya toiletnya?" "Sini pak, saya tunjukkan." Dia tinggal tak menyangkung sebelah aku. Dia tunjuk sampai ke bilik air. Tunjuk. "Ha, kaunter hotel ya pak. Apa yang boleh saya bantu? Apa bisa dibantu?" "Ha. Kau pergilah hotel depan ni. Tu. Bilik tak ada." Itu yang puan sepalanya nak bagi bilik hotel ni. Tak apalah, tak yahlah. Terima kasih je lah. Rumah tamu tengah renovate ni je lah. Tak apalah. Lepas tu, saya cerita tadi. Kalau supir dia, driver dia, dia memang dengan baju batik Jawa tu kan, bawa tegak, dia bawa tempat makan. "Jomlah turun makan sekali, mari turun makan sekali." "Tak apa pak, aman pak. Saya dalam mobil aja pak." "Tak turun ni makan. Kau tanya driver ITSM ni."
sama kenyang dia dengan bos dia. Kan? Kadang-kadang dia makan lebih banyak daripada bos dia. Dia yang tahu, bos ni sini sedap bos, sini sedap bos. Dia yang cadang kan? Tu tak adalah cerita, tapi bukan UTSM ni yang cawangan dekat Zimbabwe punya sini-sini okey. Memang tak ni saya cerita jadi emosi kita ni nampak dikawal saya pun betul suasana tenang. Di sini pak minta maaf HP-nya pun perlu diambil pak. HP handphone bagi. Ya Allah rupanya hidup tanpa handphone ni. Ya Allah tenangnya. Tak ada sibuk ke nak tengok. Tak ada. Dengan. Dengarkanlah. Tak ada. Senang betul. Sebab betul apa? Salah satu sebab tu sebab saya nak uruskan balik emosi saya. Saya takut saya ni terlampau ni kan. Kerja sangat. Nanti besok saya jadi tak normal. Tak normal. Saya marah ke. Saya apa ke. Saya kena kontrol lah. Alhamdulillah. Saya tenang lah. Tenang balik. Tu yang baru-baru ni barulah start ceramah balik semula. Kan? Dan Sat Syamah ni tiba-tiba lah pergi ke UTHM pengurusan emosi. Semalam pun cerita tentang pengurusan emosi kan, penderaan, kes bunuh banyak kalau kita tengok. Kita tengok macam mana perasaan orang bila membunuh tu, apa perasaan orang. Betul. Tu belum cerita lagi ada satu hamba Allah tu dituduh membunuh ni, ada satu kes membunuh. Dia dipenjarakan sebelum dijatuh ke hukuman gantung. Jatuh ke hukuman gantung tu, dia bunuh ada seorang ni, saya tak nak sebut apa, nanti semua akan check kes tu pula kan. Nanti kata saya ni mendedahkan maklumat mendahului mahkamah pula kan. Tapi ada satu kes ni, hamba Allah ni dituduh membunuh adalah seseorang ni. Bila dia tuduh membunuh, kemudian dia mati-mati, dia cakap dia tak buat tapi lah dia bukti menunjukkan sebaliknya. Kan? Okay. Ada satu je bukti, kebetulan ada DNA dia kat situ. Kan, entah macam mana kita salam orang ke, kita jumpa orang, kita sebut, eh kau ni. Ha, lepas tu kita punya DNA tu, cap jari tak ada dekat badan dia. Kan, kita tak sedar. Kan? Ha, tapi lepas tu, akhirnya dia dihukum, dijatuh ke hukuman mati. Tapi sementara tu, dalam proses rajuan tu, dia dipenjarakan hampir dekat 10 tahun. Dalam proses rajuan tu. Dan dalam tempoh 10 tahun tu, dia telah berjaya mengislamkan 18 orang lagi banduan dekat dalam penjara. Wow. Dan kemudian sampailah masa yang dia tunggu, dia digantung. Nak digantung tu, ni yang cerita kat saya ni, kaunselor penjara. Dia kaunselor penjara. Dia beritahu kat saya. Dia cakap kat saya, dia kata dia selama ni nasihatkan orang. Dia rasa dia kuat. Dia rasa dia emosi dia boleh bertahan. Tapi dia koyak dia. Dia kata, koyak emosi dia waktu hari last day jumpa family. Allah. Dia tak boleh tengok banduan terakhir kan. Dia tak boleh tahan waktu dia jumpa isteri dengan anak-anak dia buat kali terakhir. Dia cakap dengan anak-anak, ayah dah tak ada lagi tau besok. Tolong jaga mak elok-elok eh. Ha, jaga solat, belajar rajin-rajin. Jangan sakitkan hati mak. Eh? Ayah lepas ni dah tak ada dah. Tak payah datang sini tengok ayah. Wah. Dan yang paling best sekali, yang paling bukan best macam mana? Maksudnya yang paling menyentuh hatinya adalah waktu sebelum tu, petang tu, dan masa tu memang kaunselor ni keluar, dia tak tahan tengok nangis anak-anak ni pun nangis. Dia pegang tangan imam, dia pegang tangan kaunselor. Haji, tuan imam, besok tuan haji dengan imam akan nurunkan jenazah saya kan. Jangan kasar-kasar ya. Insya-Allah saya ni orang baik, insya-Allah. Saya tak apa ni, dan saya nak mengaku satu perkara pada dua orang yang orang terakhir saya jumpa. Demi Allah, saya tak buat apa yang mereka tuduh ni, tapi saya redha. Allah. Bayangkan eh, kalau kita ada kat situasi macam tu. Dan dia emosi dia tenang. Ha, tu cakap tu. Kalau orang lain kebanyakan banduan terakhir hari last tu memang dah tak makan. Kan? Ada tak makan, ada yang dah mula menung, ada yang tak cakap. Dia boleh minta lauk yang terakhir tu, dia boleh minta apa dia nak makan. Ha, macam tu lah. Itu sebabnya emosi ni dia berkaitan dengan tekanan yang datang dalam hidup kita. Tekanan kena ada. Mana ada orang tak ada tekanan dalam hidup. Cantik dipandang bulan mengambang, terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Betul. Tentu ada ujian. Betul. Kan? Tiba-tiba kena duduk depan. Kan? Jadi tempat duduk belakang dah penuh. Dan orang kita sekarang ni dia pelik, dia penuhkan tempat duduk belakang. Kan? Betul kan? Saya nampak lah kau baru sampai tadi. Kenapa lah kau attack aku? Dia kata, tak adalah gurau ya. Saya memang kuat gurau. Jangan risau.
Nah, jadi mana kata tekanan akan ada dalam hidup kita. Tetapi kita kena yakin sebagai orang yang beragama, kita kena yakin apa yang Tuhan bagi tahu kat kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap benda yang susah akan jadi senang. Ha, satu akan ada kemudahan dia, akan ada kebaikan dia. Dan tapi nak nak marah, tak penat ke marah dia kata kan. Tapi itulah kerjanya. Oh perempuan, marah dia kerja ni. Siapa marah? Kata. Cakap aje lah. Tak cakap pun tak boleh. La ilaha illallah, sedar tak kau marah tu. Macam tu lah kan. Ha, macam tu lah. Ada je benda kan. Ha, betul, tapi kita menguruskan emosi. Sebenarnya pada saya, kalau saya pula cakap, saya selalu cakap kat isteri saya, nak marah boleh marah, tapi cara kita marah. Betul. Kan? Kena marah. Tak marah gila lah kalau tak marah. Kan? Memanglah soal masa bermula, couple memang kau tak marah. Semua okey. Kentut pun wangi. Semalam bau dia lain kan? Macam tu. Siap boleh bincang, membahaskan bau kentut tu. Gila betul. Kan? Kan? Betul. Berapa ramai orang perempuan dia dah kahwin dengan suami, dia boleh cakap, ya Allah, rindu betul bau ketiak suami. Ada. Kalau tak ada, memang ada tau isteri ada. Lama tak dapat bau ketiak bang. Tak nak, anak dah 8 tu. Dengan tahap tu, mbak. Ada tak? Tak, sebab lain tau perasaan dia, lain. Oh. Itu saya kata tadi, bila dia marah, memang kena marah. Itu biasa. Tapi cara kita marah, jangan sampai over. Hempah-hempah barang, baling-baling benda, pegang pisau. Macam dia cakap dengan suami macam. Kita kadang-kadang tu yang kita kena profesional. Saya pernah ada hamcamah sebelum ni di UTHM. Saya kata kita kena profesional. Masuk profesional tu, dalam rumah tangga pun ada professionalism dia. Betul. Kan, suami, isteri, memang ada tekanan-tekanan tertentu. Anak bangun pagi macam mana? Bangun lah pukul berapa dah? Dah bangun. Kenapa tak pakai baju lagi ni? Astaghfirullahalazim. Ya betul. Itu sebab dia asing kan. Dekat pasar raya pun dia asing kan. Tempat lelaki, wanita, asing. Mana boleh sekali. Walaupun kau bercinta kan, seorang dalam lelaki dengan perempuan sebelah-sebelah, mana ada. Ingin bohong lah. Tak ada pasar raya macam tu. Kan? Ya. Itu sebabnya seorang dalam orang lelaki tu dalam kotak. Iya, seorang dalam lelaki dalam kotak semua. Mana ada display tentayang macam tu, tak ada. Orang lelaki dia tengok, bukan dia kira sangat tu. XL ke? Boleh lah. Dia macam tu lah. Kalau dia pakai, alamak ketat pula, dia malas kan. Jadi dia hadap lah. Dalam 2-3 minggu dia akan ikut lah saiz dia. Orang lelaki dia macam tu, dia simple je. Betul. Orang perempuan mana dia spenda letak dalam kotak? Tak ada. Sebab cakap letak dalam kotak pun rugi. Orang perempuan tetap akan keluarkan. Okey lah. Sebab cara dia. Dia dah. Lepas tu orang lelaki ni pula dia kalau pergi dengan perempuan dia lain. Bang ambil ni bang, ambil ni bang. Ada 5 kala. Kau ingat aku pakai kat luar ke apa? Yang kau mustahak sangat kala tu mesti beza-beza. Kala ni dah banyak lah bang. Ilah, kenapa masalah kau dah dekat dalam? Kan? Nanti tu cerita dia. Jadi sekarang kau pun berperasan benda tu kan? Nah, itulah, biarlah aku cerita. Tak apalah. Macam minyak wangi kan? Minyak wangi. Itu lain. Minyak wangi lain. Orang perempuan pula dia nakkan brand dengan bau yang dia lain. Macam orang lelaki. Sekali terbalik tau. Saya perasan pattern sekarang. Orang lelaki pula suka bau yang soft-soft ni. Kan? Orang perempuan pula suka yang keras sikit. Macam tu kan? Sekarang ni, tengoklah. Lepas tu trend. Biasalah. Dia dengan tengah viral lah, itulah, inilah. Jadi tekanan pula bergantung kepada setiap individu. Kalau ikut tokoh, Dato' Dr. Hans Seil, dia berkata apa? Tekanan perasaan ini ada satu reaksi tidak spesifik oleh diri seseorang. Tak spesifik. Sebab setiap orang berbeza-beza. Pada orang ni, susah dia macam ni. Pada orang ni, susah dia lain. Sebab dia dah biasa hidup susah, sebenarnya tu tak susah pun. Kadang-kadang. Betul. Benda lain yang susah sebenarnya. Kau boleh tahan dia macam tu, dah biasa. Kata. Kan? Hari-hari kena makan penampar suami. Bang, kau boleh biar
Oh, tak adalah okey tu, Niki okey tu. Dia tak pijak aku okey, okey lah tu. Dia, oh, dia tu pijak baru teruk, dia kata. Ada macam tu. Ada dah bergebengkak berdarah-darah. Kau pergilah report polis. Alah, sikit lagi. Sikit je. Nak cakap mana tak boleh. Sikit ni. Ya, dah kena. Sebab itu yang jadi masalahnya bila kita tak kawal emosi kita betul. Sedangkan yang normal ni sepatutnya dalam tu dia perlu bertindak balas. At least buat laporan. Sepatutnya itu yang normal. Tapi disebabkan dia buat macam tu, orang yang yang buat benda tu kat dia pun tak dapat pengajaran. Dia rasa benda tu okey, kan? Kerasnya takde. Kan? Ha, macam tu lah. Ha, macam tu lah. Geram tengok Muni tu kan? Ha. Dulu kau buat macam mana bini kau? Tak, saya orang share dan TikTok, saya tak tengok. Ha, ha. Aduh, aku dah tahulah itu orang share kat aku. Tengok mak mentua dia garang gila. Eh, kau kau jangan nyusahkan hidup aku. Kau pergi jauh pada hidup aku. Aku tengoklah yang scene yang tu. Tiba-tiba dah, mak minta maaf. Eh, dah baik ke dia? Aku tak tengok kat TV, orang share dan TikTok kan? Dah habislah cerita tu. Iya ke? Bila apanya? Semalam. Malam tadi. Ya Allah, habislah dia macam mana? Mati mak dia. Mak dia mati. Allahu Akbar. Bila matinya? Tak, dia mati macam mana? Mak dia? Tak, aku betul nak tahu ni macam mana mak dia mati. Macam mana? Tak mati. Oh, tak tengok. Tak tengok mak dia mati ke? Tak tengok cerita tu. Tak tengok. Ah, okey, tak tengok duduk. So, macam mana mak dia mati je? Dalam tidur. Ya. Eh, susah tau berlakon tu. Korang tengok macam tu, tahu tak apa yang susah bila scene tu. Bila kita, dia bukan macam dulu. Bila kita bercakap jadi kan, contohnya, you tahu kan I suka kat you. Contoh faham. Okay, cut. Lepas tu ambil pula angle belah sini. Kena ulang balik dialog yang sama. You tahu kan I suka kat you. Dia mesti pastikan dialog yang sama. Atau wow, lebih kurang sama. Dia akan ambil angle pada jauh pula. You tahu kan? Jadi besok dia edit-edit, dia campur macam tu. Oh, saya pernah berlakon tu. Saya berlakon, kau tengok dalam YouTube, Janda Cosmopolitan. Ya, yeah, Janda Cosmopolitan. Cik Ta ada, Zain Azin ada, apa ada. Zarin Min. Zarin Min cinta dengan aku tahu. Ha, yeah, man. Dia punya syok kat masa tu, scene tu paling susah aku nak buat. Sebab dia kata, saya... Dalam watak lain, aku ceramah aje. Drama tu lain sikit. Dia jatuh cinta kat penceramah. Ah. Dengan bergerai mata, saya rasa saya dah jatuh cinta dengan ustaz. Aku lupa dialog aku. Sebab aku rasa macam betul. Aku siap tanya dia, betul ke ni aku tanya? Iya. Oh, bukan senang. Oh, ekspresi. Itu cakap nak mengawal emosi. Itu sebab saya kata, memang betul. Hebatlah pelakon-pelakon tu semua. Terutama betul, yang senior-senior tu kan. Lepas tu bawa watak azab lagi. Kau orang senang. Kau berlakon jadi orang azab. Azab teruk betul. Kau tengoklah punuk buruk tu. Punuk buruk satu, punuk buruk dua. Aku heran betul lah. Raya Melayu ni susah betul. Malam raya mati. Betul. Aku tengok raya Cina ni. Kong, si kong, si kong, si. Cinta ni semua happy. Dapat limau. Tarian Cina, pap-pap-pap. Dapat limau kan. Mercun lah apalah. Kau tengok ramai Melayu. Malam raya. Mati. Jatuh dalam dodol. Benda lah. Aku la ilaha illallah. Tak apa benda dah. Tak boleh ke drama Melayu ni? Malam raya tu happy balik pada negara. Mak, saya balik mak. Ya Allah anak mak. Tak boleh ke? Kenapa harus mak? Tengah duduk. Semayang tak bangun. Ini Rosyamno tu lah. Apa dah? Tak marah. Tak marah. Tapi marah jugalah. Nah, maksudnya drama Melayu ni cubalah kan. Tengok, itu pun ramai kat marah. Kenapa tak beritahu awal? Gaya bila? La ilaha illallah. Emosi rakyat Malaysia ni marah sebab kalau boleh raya ni beritahu awal. Kau sedar tak kita tengok anak bulan? Dia marah sebab peristiwa tahun lepas. Yang kau percaya kalender kuda tu bersuruh. Kan?
Tahu tak macam mana? Tak, kebanyakan yang marah tu pula sepanjang hayat dia tak pernah sekali pun tengok anak bulan. Tahu tak anak bulan tu macam mana rupanya bila dia tinjau tu? Tahu tak? Siapa yang pergi balai cerap tu, dia sebenarnya anak bulan tu macam pensel tu, kita asah paling tajam. Jadi kita tulis dekat satu kertas tu, kita buat lengkok macam ni. Itulah saiz dia anak bulan. Allah. Makna Allah. Halus dan nipis betul dan sekejap saja. Kawan tu macam ni lah, minta tengok lah tu. Daripada 29 balai cerap tu, kalau dapat satu balai cerap, nampak jadilah, rayalah semua esok. Dah didakira tak nampak, dan memang tak nampak. Kebanyakan kalau dikira memang tepat. Tahun lepas, jiran sebelah rumah saya, dia salah seorang yang pergi tengok anak bulan ni. Dan dia memang termasuk dengan geng-geng falak ni yang kira berapa. Dia memang dah tahu raya 29 hari, dia tak beritahu aku. Aku malam tu elok buku puasa KKL, kau tahu kan? Lepas tu dah perjalanan balik tu, orang telefon, kau tahu tak besok raya? Ah, tahu cewa dah mati, tak tahu. Okay. Assalamualaikum, mak raya pak pecut, nasib baik tak jam. Bayangkan tahun lepas lamang tinggal buluh ya. Tak sampai bakar, sebab dia ingat dia nak bakar esok kan. Ramai yang jadi macam tu. Tapi ambil pengajaran lah. Itu apa Allah Ta'ala beritahu kita? Allah beritahu kita, kita mampu merancang, tapi perancangan Allah juga yang terbaik. Betul, itu betul. Je. Bersedialah pada awal. Itu je. Kan? Itu je. Kemudian begitu juga, bebanan juga, sesuatu reaksi disebabkan satu bebanan yang menimpanya, dan bebanan pula boleh berlaku dalam berbagai bentuk. Bebanan secara fizikal, cabaran, ancaman, dan apa juga bentuk perubahan dalam hidup seseorang yang memerlukan seorang tu beradaptasi. Contohlah, siapa yang baru sebulan kerja? Katakan. 2 bulan? 3 bulan? Kau dah lama kerja dah? Nampak macam budak praktikal ni kau cakap tu. Tak ada. Terasa muda ni sebut praktikal. Siapa yang dalam tempoh baru setahun, tak sampai setahun lagi kan? Oh, ada tu ha, tak sampai setahun. Mula-mula tu rasa berdebar juga kan, fikir apa benda, macam mana lah kerja ni, macam mana. Saya dulu mula-mula nak bekerja jadi pegawai, bawa kes-kes mahkamah untuk sebuah agensi. Fikir-fikir macam mana lah kerja besok ni, ha? Masuk pukul berapa ni, kalau lambat macam mana ni, kena denda ke apa ke, tak tahu. Tak pernah kerja kerajaan kan. Sekali masuk hari pertama, ni bilik tuan ni, tuan, ni bilik tuan dekat sini. Saya pun bawa ada bilik saya. Saya ni tak boleh. Saya ni bangsa jenis yang ada penyakit. Dia panggil tu penyakit apa? OCD je. Entahlah. Saya tak boleh. Maksud saya penyakit saya, saya tak boleh benda tak kemas dalam bilik saya. Oh. Tak boleh. Contoh, saya tak boleh. Kalau bersepah memang saya yang bising dulu daripada isteri saya. Maksud saya tak boleh. Isteri saya memang dia, kemas lah. Tapi kalau saya nampak, sorry bang, dia yang sorry, sorry bang, ni barang tak sempat kemas lagi, dia beritahu saya dah awal-awal. Nah, tak apa, tak apa, abang okey je. Tapi macam tu kan, kadang dekat jalan tu tiba-tiba ada barang-barang, ada berdasing-berdasing yang tertentu kan. Tak boleh. Lepas tu kalau lipat tu, ni barang lipat, lepas tu yang sangkut, saya tak boleh, mesti sangkut. Lepas tu bayangkan saya pergi hantar kat lobby, hanger saya mesti hanger saya, mesti hanger sama. Aku tak suka lah hanger tu tiba bangsa A, tiba bangsa B, bangsa C, lala tu bangsa Johor. Tak boleh. Nampak lah dia macam-campur, saya tak boleh. Sebab ada ada setengah lah hanger tu dia nanti dia bengkok macam tu. Saya tak boleh lah tengok hanger macam tu. Kan, saya tak boleh. Nah, jadi benda pertama sebab saya kemas bilik saya, file saya susun ikut dia punya ni, tahun ni apa semua dah susun, majalah, wow, magazine saya, saya susun. Saya tak boleh. Atas meja saya kemas clear. Nah, gambar ni siapa? Oh, ni gambar ni 5 tahun dulu punya orang ni. Kena tukar, sebelum ni ada orang lain duduk kat bilik tu. Saya kemaskan, saya sapu. Lepas tu saya panggil Puan Rukiah tu. Puan Rukiah, ingat dia dah pencen lah. Penokia, panggil Kak Kiah je. Oh, tu benda pertama saya belajar. Mana puan jangan panggil puan, panggil Kak. Pertama kerja kerajaan ni, panggil Kak Kiah je. Okay. Kak, saya nak tanya sikit lah Kak. Kita kerja ni kan, waktu bila ya kita boleh minum? Soalan pertama, soalan pegawai yang baru kerja. Ada tak tanya soalan tu? Masa kerja? Tak ada. Mana kau main minum kot suka kau? Okey, hebat lah kan.
Okey, hebatlah kalau kau tak tanya tu. Ke member ajak minum lah. Member ajak minum lah. Tu ni, kak kan ni tadi tak sampai setahun kerja kan. Masa mula kerja tu, macam mana nak minum tu? Tanya tak? Tanya tak? Tanya tak orang lain nak minum kau? Memang tak tanya ke? Kau memang tak minum? Sorry. Saya tanya tu, dia kata apa? Waktu bila kita minum, Tuhan. Tuhan kan pegawai. Sekali Tuhan lah Tuhan nak minum bila. Lah. Macam tu punya. Saya percaya macam tu. Lepas tu saya kata apa? Habis kata-katalah pukul 9 ni kan saya pergi minum. Saya keluar minum. Pukul apa saya kena masuk balik? Tuhan. Tuhan jangan tanya saya. Sekali Tuhan lah. Tuhan tak nak balik pun sekali Tuhan lah. Bayangkan macam tu benda yang diberikan kepada saya pada hari pertama menyebabkan ramai orang salah faham tentang kerja kerajaan. Betul tak? Kita tertakluk kepada GO kan? Kan? General order kan? Yang mana dia dah beritahu waktu minum pagi 8.30, 9.30, kemudian makan tengah hari 1 sampai 2, kemudian minum petang 2.30 sampai pukul 3.30. Betul tak? Tak betul. Kau boleh ngangguk lah. Ya Allah, sabarlah. Macam tu. Tak ada dalam GO tu kak tulis macam tu. Okey. Gelak dia. Oh, tak ada. Nah, dia yang beritahu waktu kerja je 7.30, 4.30, 8 sampai 5 dan juga 8.30, 5.30. Tu tiga option fleksi. Ada orang boleh pilih. Tapi pejabat saya dulu, pengurusan ambil keputusan selaraskan semua 8.5. Tak ada nak fleksi-fleksi, nak datang awal, nak balik awal. No, datang supaya memudahkan. Kalau ada benda kita nak uruskan, kita tutup waktu dia. Betul, betul banget. Betul lah. Kita buat bayangan sampai ada beli tu yang ada yang keluar kejap-kejap minum, kejap-kejap minum, kejap-kejap minum. Sedangkan secanggih-canggih bangunan baru. Kan? Daripada Quito. Menjadi, saya ingat yang masa-masa debat tu. UiTM lawan Quito. Bukan Quito. Sekarang dah jadi UTHM. Kan? Lawan dengan UTHM. Apa dia? Secanggih-canggih bangunan baru dengan pintu gerbang tersergam indah, masjid yang indah, setiap pejabat ada pantry. Pejabat mana tak ada pantry tu? Begitu ke pejabat kau memang pantry? Dekat mana? Dekat mana? Dekat mana? Tolong usahakan sikit. Baiklah, tak apalah, yang tak ada pantry tu fahamlah, tak apalah kan. Tak, kebanyakannya ada pantry. Dan bila ada pantry, buat langkah penjimatan. Okay guys, kita bagi turn besok. I buat nasi je. Yang seorang buat lauk. Ha. Yang seorang, jangan bagi dia buat lauk. Bagi dia buat nasi je. Kau tak tahu ke dia masak? Yang seorang tu pula. Contoh lah kan. Makna kata, buat langkah penjimatan. Potluck-potluck kan. Ha, betul lah. Macam tu lah sepatutnya. Alright guys, okay ya, kita mendengarkan ceramah selama 30 menit ya teman-teman sekalian. Dan memang super kelakar kali ini ya, bagaimana kita nak marah, ada cara marah tersendiri. Jadi kita memang setiap orang itu berbeda dari apa namanya ya, ya pembawaannya berbeda-beda guys ya. Ada yang marah langsung marah, ada yang ketika membuat kita itu marah gitu kan, kadang di orang lain tidak marah seperti itu ya. Intinya adalah kita terus belajar, karena la taghdab walakal jannah, janganlah kamu marah maka bagimu surga. Allahu akbar. Balasan bagi orang yang menahan marah adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang dapat menahan amarah kita dan menjadi orang yang sabar, sabar dan sabar ya. Senantiasa berdoa agar supaya kita menjadi orang yang sabar, karena kesabaran itu masya Allah sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih, nantikan di video selanjutnya part 2 daripada ceramah ini. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.